gelap? Nah, terang. Enaknya, aku juga mau. Mau apa? Gara-gara corona, aktivitasku kayak Nobita. Tidur, belajar, tidur lagi, belajar lagi, seperti itu terus. Tanggal 15 Maret 2020, saya sudah mulai belajar secara daring loh. Alhamdulillah, setelah melihat kabar ini, akhirnya saya dapat bersekolah lagi. Yeay! Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan namaku Falda. Aku bersekolah di madrasah loh. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu madrasah? Tahu nggak? A few minutes later. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam yang mengedepankan kultur Islam. Dan saat ini madrasah menguatkan dalam berbagai bidang loh, yaitu bidang sains, teknologi, hingga riset tentang robotik. Mau tahu keseruan belajar di madrasahku? Ya ikuti aku! Tak lupa memakai masker teman-teman. Teriknya sinar matahari Kota Pare tak membuatku luntur dari semangatnya belajar di madrasah. Berdiri kokoh lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Agama, yaitu MTSN 1 Kediri, yang merupakan madrasah di Jawa Timur yang ditunjuk untuk melaksanakan program SKS. Hai teman-teman, selamat datang di MTSN 1 Kediri. Di sini saya akan memberitahukan keseruan belajar di madrasah loh teman-teman. Sebelum itu, kita harus tahu visi sekolah MTSN 1 Kediri, yaitu terwujudnya insan yang religius, unggul berprestasi, dan berwawasan lingkungan. MTSN 1 Kediri memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk proses belajar mengajar, sehingga diharapkan lulusan MTSN 1 Kediri menjadi calon pemimpin yang hebat bermartabat dan menjadikan siswa yang berlaku karima. Contoh keseruan belajar di madrasah seperti ini teman-teman. Yang pertama, setiap pagi kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Membaca adalah jendela dunia, jadi biasakanlah dirimu untuk membaca, dimulai dari diri kita. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita lakukan karena madrasah hebat adalah madrasah yang diisi orang-orang yang bertakwa. Sekian vlog dari saya, terima kasih. Madrasah hebat bermartabat. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan.